Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Teman-teman, setelah kita tahu apa itu Shutterstock, apa itu Microstock, lalu kemudian teman-teman juga sudah tahu caranya mendaftar di Shutterstock, sekarang kita lanjut untuk tahu bagaimana caranya mengupload dan mensubmit foto-foto teman-teman. Apa yang harus dilakukan, teman-teman? Nah, yang pertama tentu adalah masuk dulu ke dashboard teman-teman di Shutterstock. Nah, di dalam halaman dashboard kita ini ada banyak informasi yang bisa didapatkan. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana mengupload dan kemudian mensubmit foto hasil karya teman-teman semua. Yang pertama harus dilakukan untuk mensubmit adalah mempersiapkan fotonya yang akan disubmit. Oke, untuk kali ini saya akan contohkan foto-foto saya, hasil hunting saya di Ancol beberapa tahun yang lalu. Saat 17 Agustus saya pernah hunting festival Panjat Pinang di Pantai Karnaipal, Ancol. Kenapa saya submit foto ini saat ini? Karena sekarang akhir bulan Mei, teman-teman. Bulan Agustus nanti ada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, foto-foto terkait kemerdekaan tentu akan dicari juga. Sebaiknya memang disubmit 1 atau 2 bulan sebelum itu. Jangan mensubmit di hari-hari akhir. Jadi saya sudah menyiapkan foto-foto yang akan diupload. Di dashboard teman-teman semua, untuk mengupload foto, ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Anda bisa langsung diupload image ini, atau bisa juga upload di sini. Klik ini, upload image. Nah, lalu akan masuk ke halaman berikutnya. Cara untuk memasukkan foto di sini, pertama bisa di drag, lalu yang kedua bisa juga dengan memilih file. Klik bagian select multiple files. Kita cari sekarang file kita ada di mana. Saya ini akan submit sebanyak 8 buah foto. Tinggal dipilih saja dari folder tersebut foto mana yang akan disubmit. Lalu kalau sudah dipilih, klik open. Setelah ini, kita sekarang menunggu proses penguploadan ke servernya Shutterstock. Nah, ini butuh waktu untuk menunggu ya. Nah, teman-teman, sekarang semua foto kita sudah terupload ke servernya Shutterstock. Langkah berikutnya adalah kita harus memasukkan metadata dari foto-foto kita ini. Klik next. Yang harus kita lakukan adalah memilih foto mana yang akan kita isikan metadatanya. Caranya adalah dengan mengarahkan kursor kita ke foto yang akan kita pilih. Nah, di sini ada kotak kecil, kita bisa klik dan ini akan terpilih foto tersebut. Nah, kalau sudah terpilih foto tersebut, maka kemudian akan muncul form untuk pengisian metadata tersebut. Untuk memudahkan, teman-teman bisa memilih beberapa foto sekaligus. Tentunya adalah foto-foto yang setema. Cara untuk memilih foto-foto tersebut bisa secara manual satu persatu kita klik pada bagian kotak kecil di setiap foto ini atau bersama-sama itu tadi. Apa saja yang harus diisi? Ini yang pertama adalah image type, foto atau ilustrasi. Karena kita foto, maka kita pilih. Kenapa ada illustration di sini? Karena seperti yang sudah dibahas di video memburu dolar melalui Shutterstock, bahwa Shutterstock juga tidak hanya menerima foto saja, tetapi juga dia menerima ilustrasi. Kemudian, bagian kedua yang harus kita pilih adalah penggunaan dari foto tersebut. Apakah untuk komersial atau untuk editorial? Apa bedanya komersial dan editorial? Foto kegunaan editorial digunakan untuk kepentingan pemberitaan, sedangkan foto dengan kegunaan komersial digunakan untuk kepentingan komersial atau advertorial yang mempromosikan suatu produk. Foto-foto yang disubmit dengan usage komersial ini mempunyai aturan yang lebih ketat dari editorial. Misalkan, kalau kita tidak punya model rilis, maka foto kita tidak boleh menampilkan wajah orang. Tidak boleh juga menampilkan tulisan. Tidak boleh juga ada nama merek dan yang lain sebagainya. Sementara untuk editorial, lebih bebas, tidak membutuhkan model rilis juga. Nah, foto-foto saya ini, kalau Anda lihat, ini ada orang semua ya. Maka ini kalau saya tidak punya model rilisnya, jadi ini tidak bisa masuk ke komersial. Maka kita pilih editorial. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan tentang apa foto kita tersebut. Karena ini adalah international website, maka yang harus kita masukkan berbahasa Inggris.
Deskripsi yang kita tuliskan harus sesuai dengan foto yang kita submit. Foto ini cerita tentang Panjat Pinang, maka deskripsinya harus tentang Panjat Pinang. Karena ini adalah foto editorial, kita bisa baca di sini ada format penulisan deskripsi. Harus dimulai dengan di mana lokasi foto tersebut. Lalu kemudian dia meminta kapan foto ini diambil. Lalu kemudian baru kita tuliskan deskripsinya seperti apa. Selesai menuliskan deskripsi, Anda bisa masuk ke kategori. Ini sudah disediakan pilihan-pilihan oleh Shutterstock. Nah, kita bisa pilih mana yang paling cocok. Lalu ada kategori kedua yang bisa kita pilih. Nah, oke, kita sudah memilih kategori. Lalu berikutnya adalah kalau dirasa penting, Anda bisa memasukkan di mana lokasi foto ini. Ketik saya di sini. Shutterstock langsung menyediakan lengkapnya. Anda tinggal klik saja. Barangkali banyak teman-teman yang mengalami kesulitan untuk menuliskan deskripsi. Saya punya dua tips sederhana untuk itu. Yang pertama, Anda manfaatkan Google Translate. Yang kedua, Anda bisa memanfaatkan dari foto-foto yang sudah disubmit orang di Shutterstock yang jenisnya sama. Caranya adalah kita masuk ke halaman Shutterstock untuk pembeli. Lalu Anda bisa search foto-foto tersebut. Nah, Anda tinggal pilih aja mana yang dianggap paling sesuai menurut Anda. Kita coba buka salah satu. Anda tinggal copy saja ini. Anda baca dulu apakah captionnya sesuai atau tidak dengan yang Anda pikirkan. Kalau sesuai, Anda bisa copy. Lebih baik kalau Anda memodifikasi, jadi tidak sama persis dengan apa yang ditulis. Langkah selanjutnya, Anda harus mengisi keyword. Keyword ini sangat penting, teman-teman. Orang akan mencari foto berdasarkan keyword ini. Jadi mereka akan menuliskan kebutuhan fotonya tentang apa. Kalau misalkan ada jurnalis mau menulis tentang perayaan 17 Agustus di Indonesia, lalu dia ingin artikelnya ada ilustrasi tentang Panjat Pinang, maka dia akan cari foto Panjat Pinang. Kemungkinan besar dia akan menuliskan kata Panjat Pinang di dalam mesin pencarian Shutterstock untuk mencari fotonya tadi. Shutterstock memberikan kesempatan untuk mengisi sampai 50 keyword dengan minimal adalah 7 keyword. Boleh berbahasa Indonesia, beberapa boleh, tapi umumnya harus bahasa Inggris. Kalau semuanya bahasa Indonesia akan ditolak juga sama Shutterstock. Yang khusus barangkali bisa dimasukkan ke dalam keyword ini yang tidak berbahasa Inggris ketika tidak ditemukan padanan dalam bahasa Inggrisnya apa. Untuk memasukkan keyword, Anda tinggal mengetikkan keyword yang ingin Anda masukkan di dalam form ini. Jadi misalkan ini tentang Panjat Pinang, ya Anda bisa tulis misalkan Panjat Pinang atau bisa juga dipisah. Lalu kemudian dimasukkan keyword-keyword yang lain. Misalkan karena ini di Jakarta, Anda tulis Jakarta. Karena ini di Indonesia, Anda tulis Indonesia. Kemerdekaan, Independence. Setelah selesai mengetik satu kata, nah Anda masukkan kata-kata yang sesuai atau menunjukkan apa isi foto Anda. Nah, untuk kata-kata bahasa Inggris ini, Shutterstock sudah menyediakan pilihan. Kalau Anda melihat warna merah di dalam kata-kata kunci yang Anda masukkan, ini artinya ada masalah dengan keyword tersebut. Bisa jadi salah ketik, bisa jadi katanya tidak diketahui oleh Shutterstock, atau memang katanya tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris. Ini mengingatkan kepada kita untuk mengecek kembali apakah kata ini sudah benar atau tidak. Nah, untuk perbaikan Anda bisa klik saja. Maka ini ada suggestion word. Jadi kata yang menurut Shutterstock, kata yang benarnya apa. Tetapi kalau Anda merasa bahwa kata tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang Anda inginkan, maka Anda tinggal klik this correct ini. Nah, kalau Anda tidak suka dengan kata tersebut dan mau diganti, ya Anda tinggal klik remove saja. Nah, tetapi kalau Anda harus berpikir mencari 50 keyword itu agak memusingkan juga ya. Meskipun Anda tidak dituntut harus 50, tetapi semakin banyak keyword di dalam foto Anda tentu semakin baik. Dan tentu butuh waktu yang lama pula untuk mencari 50 kata yang relate dengan foto Anda. Nah, Shutterstock memberi kemudahan. Feature ini namanya Find More Keyword. Nah, Anda tinggal klik ini, akan muncul halaman yang meminta Anda untuk mencari foto yang mirip dengan foto yang akan Anda submit yang ada pada database-nya Shutterstock. Anda memasukkan keywordnya tadi. Yang harus Anda lakukan adalah memilih foto-foto yang mirip dengan foto Anda. Dipilih minimal 3 foto. Nah, kalau kita sudah memilih 3 foto, maka akan muncul
keyword-keyword yang disarankan berdasarkan foto sejenis yang sudah disubmit ke Shutterstock. Jadi kita bisa lihat ini ada Ancol, oke, ini sesuai dengan kita, maka kita tinggal klik aja. Kalau Anda merasa semua ini sesuai, Anda tinggal klik add all. Kalau merasa masih kurang, Anda bisa lihat lagi nih di sini. More option, pilihan lain yang ditawarkan oleh Shutterstock. Oke, kelebihan 51. Ini nggak bisa dipakai, maka kita harus buang satu. Mana yang akan kita buang? Cari yang paling tidak sesuai di sini. Kita lihat lagi kata-kata yang di kotak merah. Apakah sudah benar penulisannya? Oke, kalau kita sudah merasa semua ini benar, meskipun dikotakin merah, kita bisa klik ini aja. Mark all keyword as correct. Bahwa semua keyword ini sudah benar, sudah kita periksa. Ini baru di keyword yang di suggestion tadi, tapi ini belum masuk kepada foto-foto kita. Selanjutnya kita klik ini, attach to selected. Jadi keyword-keyword tadi dimasukkan ke dalam foto kita. Nah, sekarang foto kita sudah diisikan metadatanya, sudah diisi image type-nya, usage-nya, description-nya, kategorinya, lokasi, dan keyword. Selesailah sampai di sini sebetulnya. Sekarang kita bisa lihat ada tanda centang warna hijau. Ini artinya foto ini sudah sesuai, sudah siap untuk di-submit. Hati-hati juga Anda lihat, kalau ini adalah editorial, maka harus ada lokasi, harus ada tanggal pemotretan. Kalau lupa ini, maka bisa di-reject nantinya. Kalau sudah oke semua, Anda tinggal klik submit. Kita lihat foto kita ada di mana sekarang. Nah, foto kita sekarang ada di bagian pending. Jadi foto ini sekarang diantarkan kepada kuratornya Shutterstock untuk dilihat kelayakannya. Apakah foto ini layak untuk dijual di Shutterstock atau tidak? Biasanya foto ini dalam 1-2 hari sudah ada keputusan dia di approve atau di reject. Paling lambat biasanya 5 hari. Nah, teman-teman, sampai di sini berarti Anda sudah memasukkan foto, tinggal menunggu apakah dia diterima atau tidak. Kalau kemudian dia di-approve oleh Shutterstock, maka Anda tinggal menunggu saja. Foto Anda dilihat oleh pembeli, disukai oleh pembeli, lalu kemudian di-download, dan akun Anda di Shutterstock akan mulai terisi oleh dolar. Barangkali buat Anda yang belum menyaksikan video sebelumnya, ada pembahasan tentang apa itu Shutterstock dan bagaimana mendaftar di Shutterstock. Anda bisa lihat di channel Gajah Berkokok. Video selanjutnya saya akan membahas foto-foto apa saja yang banyak diminati di Shutterstock. Demikian untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe bagi yang belum. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru. Dan bagi Anda yang punya pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Gajah Berkokok.